Ini pelepasannya, knalpotnya dilepas. Sama ini apanya, dashboard bawah. Dashboard bawah. Dan bawahnya. Kita nanti pasang karet. Karet mountingnya ini, guys. Karena kan karet mountingnya pecah dan juga lahnya udah kocak sekali, jadi mesinnya goyang-goyang, guys, sama bodinya. Ini pakai atas ya, dopat. Lagi pakai asnya, bos tengah. Dikasih kris biar awet ya, supaya tidak mudah berkarat lagi. Pemasangannya harus berdua supaya presisi pemasangannya. Kemudian kita masukkan baut yang 14 sama 12 dari bagian dalam. Terus baut penghubung yang baut 17, as 17-nya. Jadi ada 3 baut di situ buat kencenginnya, guys. Itu yang baut 17-nya, ini yang dikencengin yang depan. Kemudian baut 14 yang bawah, yang atas baut 12. Itu yang sebelah kanan, sebelah kiri juga sama ya, guys ya.